Bisa Muterer menyampaikan aksi damai kami. Jokowi! Kami berharap DPRD Sumatera Utara untuk dapat menerima kami. Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa. Kami dari Nusantara untuk Jokowi sangat berharap agar pimpinan dan anggota di DPRD Sumatera Utara dapat budaya salam kebajikan. Waktu ini kami dari Nusantara untuk Jokowi mengunjungi gedung dewan yang terhormat ini untuk dapat menyampaikan satu pernyataan Saudara Sekretaris Jenderal yang isinya adalah bahwa kami tetap bersama dengan Jokowi untuk membangun, menghindarkan ujaran-ujaran kebencian, kita menghindarkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh, dan sifat-sifat yang merusak suasana kebangsaan kita. Dan pada sisi inilah kami mengajak agar kita semuanya bersama-sama membangun bangsa dan negara kita. Kami akan menyampaikan kebulatan tekad ini yang akan disampaikan oleh Sekjen nanti, dan kami akan kembali dengan penuh ketertiban. Kami ingin menunjukkan berbagai perkembangan yang terjadi di tanah air tercinta. Kami menyampaikan pernyataan kebulatan tekad sebagai berikut. Satu, mendukung sepenuhnya Bapak Insinyur Haji Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia dan Presiden terpilih periode 2019-2024 yang mendapat mandat secara konstitusional dari rakyat untuk memimpin bangsa ini. Beliau adalah sosok pemimpin yang rendah hati yang memberikan segenap perhatian dan pengabdiannya bagi kemajuan bangsa. Beliau telah memulai visi Indonesia sentris yang memberi warna baru bagi pembangunan keadilan di seluruh bumi pertiwi. Dua, mengimbau para tokoh bangsa dan segenap komponen masyarakat untuk bersama-sama menjaga iklim demokrasi yang sehat, santun dan beradab, serta bersama-sama menolak fitnah, provokasi, ujaran kebencian, anarkisme dan pelanggaran hukum lainnya. Tiga, bersama seluruh anak bangsa untuk bersama-sama merajut kebersamaan dan persaudaraan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Empat, N4J siap menjadi garda terdepan bersama anak bangsa lainnya untuk mengawal cita-cita Indonesia maju. Kerja, kerja, kerja. N4J. Kerja. Kerja. Jokowi. Jokowi. Presiden. Medan 3 Oktober 2019. Dewan Pimpinan Pusat Paguyuban Nusantara untuk Jokowi. Ditandatangani Dr. R.E. Nenggolan M.M. Ketua Umum. Haji Agus Hasanah Sudan SD Sekretaris Jenderal. Pada Ketua Umum bisa dapat menyerahkan langsung. Dianggap kita kawasan dulu. Tidaklah elok dan tidak wajar kalau demo dengan anarkis, karena jelas ada aturan undang-undang yang mengatur. Tapi dengan kebaran ini kami sangat bangga dengan Abang Anda, mantan Sekdasu Bapak R.E. Nainggolan, dengan tokoh masyarakat, dengan semua rekan-rekan. Saya teman saya mantan DPRD Sumatera. Datang kepada Jokowi.